Di tengah wabah pandemi COVID-19, peringatan Hari Kartini nyaris terlupakan. Untuk mengenang jasa-jasa Kartini, seorang wanita warga asal Desa Jatipamor, Kecamatan Panyingkirin, Kabupaten Majalengka, Maya Berlin, menginisiasi pembuatan masker hasil tangannya bergambar pejuang emansipasi wanita tersebut. Dalam sehari, dirinya membuat masker sejumlah 500 buah dan berhasil mengumpulkan 4.000 masker untuk dibagikan kepada masyarakat dan pengguna jalan. Masyarakat dan pengendara yang biasanya tidak menggunakan masker diberi masker gratis oleh ibu-ibu PKK untuk dipergunakan dalam kesehariannya. Pembuatan masker ini mengingat wabah COVID-19 saat ini menjadi pandemi nasional bahkan internasional. Ibu Kartini dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit corona atau COVID-19. Dan selain itu, juga Desa Jatipamor telah menyediakan APD untuk cuci tangan sebanyak 8 buah untuk dibagikan ke tiap-tiap dusun. Iya, dengan cara door to door mendatangi warga membagikan masker. Terus itu gimana respon masyarakatnya? Alhamdulillah sangat baik. Mendukung kegiatan ibu-ibu PKK Desa Jatipamor. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.